Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Solangun pada Selasa tengah malam lalu. Yang mana Sejago Merah mengamuk di Desa Tendah, Kecamatan Cerminan Gedang, Kabupaten Solangun, yang mengakibatkan 4 rumah warga terbakar dan 2 di antara habis dilalap Sejago Merah. Kebakaran dewek menimpa keluarga Rahmadi, Nusi, Alwir dan Zuhdi. Dak cuma rumah, ada 2 unit sepeda motor milik korban Nusi yang juga ikut terpanggang. Sementara itu, untuk kerugian dewek saat niko ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Namun, buntung dalam kebakaran hebat yang terjadi pada Selasa tengah malam tersebut datik korban jiwa yang ditimbulkan. Dari laporan yang dirilis oleh Dinas Damkar Solangun, saat niko kejadian petugas pemadam kesulitan untuk menjangkau lokasi terjadinya kebakaran tersebut, karena kendaraan pemadam tidak dapat melalui jembatan gantung untuk mencapai lokasi kebakaran yang terletak di seberang sungai Batang Asai. Untuk penyebab kebakaran masih diselidiki, mengingat sumber api berasal dari rumah Nusi yang saat kejadian tidak berada di tempat. Terjadi kebakaran 1 unit rumah ruko, pemilik nama Sobat Pane, warga Nusi Bungadu, Sungai Bakar, Desa Tanjung. Rumah tersebut menjual barang-barang manisan dan gas LPG beserta kios Pertamini. Seisi rumah, seisi toko habis semua ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga merupakan arus pendek listrik yang menyambar pada Pertamini. Namun untuk penyebab pastinya sekarang Surya Abadi, Jambi TV.